Mas Arif, kita kemana Mas Arif? Mencari toilet. Kencing, kena macet. Ini kita sampai di Jatim Park nih. Entah kenapa tiba-tiba dari Batu Secret Zoo. Us keren. Gokil. Anak hits Jatim nih, anak hits Jatim aku. Toilet. Iku nyele. Nyele kopi janji jiwa Mas Arif. Jadi ini sekarang kita lokasinya di Batu karena ada janji ketemu sama Ko Erwin. Jadi ketemu Ko Erwin, tapi nggak tahu Ko Erwin telat kayaknya, telat. Dan kita duluan di sini. Kita sampai duluan padahal kita 1 jam udah. Maaf Mas, numpang ngeplok Mas. Ngeplok Mas, maaf ya. Atau di itu Pak. Di sebelah musola kalau situ nanti antri. Sebelah musola kelihatan. Ke bawah itu. Iya. Kalau situ iya, monggo-monggo aja. Bawa mobil enggak apa-apa. Oke, siap. Makasih ya, Mas ya. Mari, Mas. Tarap golek mangan opo Mas Rip sampean? Sak kena ya. Sak kena ya. Karena di luaran macet. Mau macet ya. Daripada kita keluar terus tidak bisa kembali. Iya. Ini di Malang makanan terkenalnya apa Mas Rip? Hmm? Nang Batu ini makanan terkenalnya apa? Sate. Aku mau ngerti bakso bakar Trowulan iku tok Mas Rip. Iya, tapi pasti rame. Pasti ya. Asik ya trip ngene ya. Asik juga trip ngene. Biyen gak wani aku nyetir-nyetir ngene Mas Rip. Soalnya opo gak duwe SIM. Sekarang udah kan ono nembak kok nembak bukan maksudnya itu apa itu keceplosan bukan maksudnya itu apa itu apa dari kursi ku toilet ngisor iku Mas Rip. CFC nang kene makanan opsi gak akeh adem enak ancen terbaik iki suasana promo ya aku promo wis jadi info ini Mas Arif nih habis ini mau ini syuting film. Jadi iya dia syutingnya di Bromo. Sama Nopek dia. Tapi dia beliau sudah nemu asisten. Jadi dia tidak akan memakai jasa saya. Karena dia sudah menemukan asisten. Apa waktu enggak bilang kok lupa. Iya, benar. Iya. Skripsi. Iya, ternyata masih butuh cuan. Jadi masuk toilet sepatu ini sih. Mau review toilet. Nah, review toilet Malang. Nah, di sini review. Di sini karena tempat-tempat besar ini pasti ada ininya. Keren. Keren, hit. Keren, hit. Keren, hit. Terakhir. Nah, jadi di sini ada cermin. Sampai harus cuci muka enggak, Mas? Sampai harus cuci muka enggak? Aku enggak usah pun. Enggak ya? Yes. Keren. 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 Hari ini saya sangat produktif karena mendapatkan sejauh ini udah 7 konten terupload. Ini menunggu Ko Erwin beliau telat. Anehnya kita jalan duluan. Kita jalan lebih lama 1 jam setengahan kayaknya. Itu termasuk nganter-nganter juga itu. Nganter calon mertua tadi. Kan harusnya 1 jam setengahan, tapi kita yang sampai duluan. Enggak tahu mungkin terjebak macet karena kita jalannya naik gunung gitu. Naik jalan jelek. Karena tidak tahu opsi jalan lain. Wes Mas Rip. Bersama Tabib Arif Alfiansah, saya mau ini gantian. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Tadi sudah sedikit mereview toilet. Toiletnya keren. Maklum, ini termasuk wahana paling hits pada masanya. Jadi anak-anak sekitar Jatim ini pasti gak hits kalau gak pernah kesini. Ini hitungannya kalau di Jakarta itu peaknya ini, peak. Bener Mas Rip? Gak tahu, ini Batu Secret Zoo ini. Batu Secret Zoo. Aku baru pertama lah kesini. Wah,
Kamu baru tahu bahwa ini adalah batu. Wah, 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 wah. Mas Ari baru pertama kali ke sini. Wah, hujan. Kamu pernah ada? Enggak sih. Pertama juga. Pertama. Ya, mas, ya? Nek nang iku. Apa iku sing nang Pandaan lho, Mas Rif? Taman Safari, sampean tahu? Pernah. Taman Safari. Wah, itu saya juga pernah tuh, Taman Safari sekali. Terus mana lagi ya? Pokoknya sekitar-sekitar Jatim ini benernya oke-oke nih pemandangan alamnya. Soalnya kalau di Jakarta ini susah kayak gini. Susah, paling Dufan. Dufan itu wahananya terlalu itu, kurang alam. Karena suasana pulau sekitaran Jawa Timur, sepuluhan ini masih provinsi Jawa Timur, itu mantap-mantap udaranya. Udara-udara pedesaan, apalagi Malang ini dingin. Tanpa AC pun udah dingin Malang ini. Bahkan tadi waktu di mobil, itu transisi, waktu di Blitar itu masih termasuk itu, termasuk panas, tapi udah masuk Malang, Batu, jadi dingin. Soalnya hujan juga ya, Mas. Kalau nggak hujan ya mungkin biasa aja. Gimana agak dingin-dingin nih? Wah, disitu. Bisa mencari makan? Situ, ayo situ Mas. Di situ ada gajah. Wah, di situ ada janji jiwa. Janji jiwa. Protesku cuma satu terhadap Jawa Timur. Kenapa tidak ada kopi tuku? Kopi tuku adalah kopi terbaik se-Nusantara. Keluar jalan raya kan, Mas? Keluar jalan raya. Iku Indomaret lurus. Tapi gak kadohan sampean. Aku sih aman. Aman ya? Dirimu tuh ya? Aku aman, Mas Arif, karena aku ancan berjalan kaki. Kuat, Mas Arif kuat nih. Olahraga terus soalnya. Tapi aku gak pernah olahraga berapa lama ya? Sampean. Ya soalnya jadwalnya sampean padat. Padat di sana, iya. Banyak urusan. Gini, kamarnya. Mencolot gini berarti. Set. 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 Ini roda udan kelintik-kelintik tipis-tipis. Woi, wah kehebat dokan nih, Mas Rip. Oh, di situ makanannya banyak sekali. Sego sambel. Sego sambel. Boleh. Sego sambel bakso Malang. Wuts, lampunya nyala-nyala. Nanti waktu perjalanan Blitar sini itu lewatnya pegunungan. Itu enggak ada lampu sama sekali. Potengget. Untung itu dia ajakin ngobrol-ngobrol sama Mas Arif kayak gitu. Kecuri, aku turun. Kecuri, gak bohong. Bohong, aku itu. Biar ada itu Mas Arif, ada muji-muji respectnya Mas Arif. Jujur aku. Kalau aku ngomong gini kan Mas Arif, jujur gini kan. Wes gak bisa buka topik. Aku tidur di paling 20 menit paling. 20 menit doang tadi, ngorok. Itu waktu tidurnya pulas banget kan, aku gak terima, jadi langsung tang rem dadak gitu ya, biar bangun. Iya, itu bangun aku. Iya, aku ya, gituin biar bangun. Itu berarti benar. Aku gituin biar bangun, biar enak aja nyetir sendiri gitu. Kan aku gak ngerem. Siap. Berarti target kita adalah sego sambal bakso Malang. Sampai pernah makan sini? Belum? Di antara, kenapa di antara banyak makanan ini sampai hanya mengincar sego sambal bakso Malang? Karena kalau sambal kan nasi, terlihat nasi. Oh iya, terlihat nasi, boleh. Nah, ini sembarang. Bebas, sampean gelem apa, sikat aku. Itu bakso khas Malang, apa, bebas. Bakso ya, kan bakso ya, sikat. Siap. Yuk, sikat, 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 sikat. Arep iki copyright-e tembus gak? Enggak. Enggak. Ono musik sini. Sini. Nih, iya. Kalau di sini ada tahu-tahunya enggak? Tahu putih ada. Tahu putih ada? Ada. Berapaan seporsi? Itu ada menunya. Oh, tahu ada porsinya. Bakso kuah ada. Kalau yang tahunya doang bisa enggak? Tahu putih aja. Iya. Bisa. Berapa aja dia? Tahu putihnya 1.000. 1.000. Iya. Boleh.
Kalau bakso bakar apa bakso bakar? Bakso bakar bakso dibakar. Bakso dibakar. Isinya ya. Berapa? 6 biji 2 tusuk. 6 biji 2 tusuk. Lalapan ayam goreng. Ini goreng. Lalapan ayam goreng. Bakso bakar itu aja. Lalapan ayam goreng. Nasi lalapan penyetan loh. Ini dagangannya bakso gorengan, ini menunya baru ada ya nih. Berarti ki malam bengi awak dhewe gak kuat mangan mana Mas? Mangan lagi ya, ayo. Ayo ya, sikat ya. Sikat terus. Tahu putihnya berapaan itu? Seribuan. Iya. Boleh minta 4 deh. Ya. 4. 1 2 3. Oh, pasin 10 aja, enggak apa-apa. 10 semua? Ya, 10 semua. Minta sama kuahnya ya, sama bawang goreng ya. Sama hijau-hijaunya. Tadi bakso bakar jadi apa ndak? Bakso bakar sampean sido. Bakso bakar satu ini isinya berapa ya? 6 biji. Dapat 2 berarti 12 ya. Enggak, 6 biji. Oh, 6 biji. Satu porsi. Ya udah itu satu aja. Ya, itu baksonya tinggal kasar. Yang halus. Habis yang halus. Maaf, izin, Mbak. Maaf ya, izin ya, boleh ya. Terima kasih sudah mendapatkan izin Mas Arif. Waduh, ligur aku. Lokasinya di sini, ini sebenarnya termasuk banyak opsi. Rumahnya oke juga, ruko-ruko. Jadi ini makanannya, saya makan tahu. Tahunya 8 keping. Tahunya 8 keping. Karena jadi makan tahunya 8 keping. 8 keping. Mbak. Saya udah izin. Meminta ini ya, tolong ini. Lepek. Ini tawar ya. Yang tawar. Mana setengah siap. Santen pesen apa Mas Rip? Mas Arif pesen ini, bakso bakar. Bakso bakar sama ini. Saya makan tahu karena nggak tahu, pengen aja, pengen makan kuah-kuah. Sama baksonya nggak ada yang halus soalnya, semuanya kasar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Siap. Jadi saya pesen tahunya biasa. Hijau-hijunya nggak pakai karena habis. Ya, jadi nanti saya akan mereview sedikit-sedikit makanan saya tunjukkan. Makanan-makanan Mas Arif atau makanan saya. Jadi ini gorengan, nganu. Wes, review dikit ya Mas Arif ya. Bakso seperti ini. Jadi tidak akan lanjut vlog lagi karena akan fokus makan. Ya, jadi saya akan fokus makan. Nanti seruput kuahnya dulu, seruput kuahnya. Nah, enak ya. Udah, saya mau fokus makan dulu.